Jelang Lebaran 2023, ratusan pekerja di sebuah pabrik tekstil di Desa Purwosuman, Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah bernasib malang. Diketahui perusahaan tersebut tengah mengalami krisis dan meliburkan sejumlah karyawannya. Bahkan para pekerja terancam tidak mendapatkan hak THR-nya secara penuh. Ketua DPJ SBSI 1992 Sragen, Joko Suprianto, mengatakan sejak COVID-19 sudah banyak karyawan yang diliburkan. Dalam satu bulan, mereka diketahui hanya masuk kerja selama 5-15 hari saja. Dijelaskan olehnya, kondisi tersebut sudah berlangsung dalam 6 bulan terakhir. Karena sering diliburkan, perusahaan pun tak membayar upah mereka secara penuh. Menurut Joko, ada sekitar 600-700 pekerja yang mengalami hal tersebut. Ia mengatakan perusahaan menghitung besaran THR dengan menggunakan perhitungan gaji 1 bulan, kemudian dibagi 365 hari, lalu dikali jumlah hadir masuk kerja dalam 1 tahun. Sedangkan dengan kondisi sering diliburkannya pekerja, maka mereka tidak dapat menerima hak THR secara penuh. Pihaknya menjelaskan perusahaan bisnisnya disebut mulai lesu dampak pandemi dan pasar global. Audiensi pun sudah dilakukan, namun terkait besaran THR diskusi mengalami deadlock. Hingga saat ini diketahui THR yang dijanjikan perusahaan belum juga turun. Meski kini tengah mengalami krisis, perusahaan juga tidak memberlakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana karyawan yang masih kontrak tidak diperpanjang kontraknya oleh perusahaan. Sedangkan karyawan tetap kini menuntut agar haknya bisa ia terima. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!